Wah, asik sekali naik truk molen. Saputra, kita bikin bangunan lagi yuk di komplek rumah kardus kita. Bagus itu Arya, biar komplek rumah kardus kita makin luas. Nggak jadi kota komplek kita. Kalau gitu, kita cari Ari dulu yuk. Oke. Re. Kamu lagi bikin apa, Ri? Aku lagi bikin kreasi dari kardus, Saputra. Kita bikin bangunan yuk di komplek rumah kardus. Aku udah bikin ini Arya. Kalau kita mau membangun harus ada ini. Hah? Emang itu apa? Ini adalah. Jadi guys, hari ini kita mau bikin truk molen. Nanti kita kalau mau membangun biar ada yang ngecor. Oke. Oh iya, bener juga tuh. Sendiri, aku bantu. Tenang Saputra, semuanya sudah jadi. Nanti kamu bantuin ngerakit aja. Ayo guys, saatnya kita merakit. Oke. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan guys. Semuanya udah aku siapin. Ini apa, Rik? Ngeliat ini kok aku jadi haus? Huh? Ya. Pasti kamu kira itu gelas minuman rasa buah ya. Ini rasa strawberry, ini rasa jeruk. Hehehe, tahu aja kamu Saputra. Yaudah, ayo kita rakit. Pertama-tama aku mau pasang rodanya. Oke. Kalian berdua, jangan bengong aja. Sini bantuin aku. Oh, iya. Karena truk molen yang ngangkut beton ya pasti berat, makanya aku isiin 6 roda biar kuat. Oke.
bagus nggak? Bagus, Ri. Tapi kok nggak mau berjalan ya? Hah? Berjalan? Orang dia nggak punya kaki, gimana caranya jalan? Ya udah, coba kamu angkat truknya bawa ke sana. Tuh kan mau berjalan. Hah? Guys, sekarang kita udah punya truk molen. Nanti kalau mau membangun di komplek rumah kardus kita, pasti lebih cepat. Betul itu. Siapa dulu? Saputra. Hah? Rek, gimana kalau kita tes truk molen kita bikin rumah di komplek rumah kardus kita? Boleh. Oke. Rey, aku mau bikin bangunan di sini. Oke, Arya. Emangnya kamu mau membangun apa? Lihat aja nanti. Truk molen siap mengecor. Yeay, berhasil. Mau buat lagi satu ah. Oke. Wah, buat lagi satu A. Di sini satu. Yeay. Di situ lagi satu. Yeay. Hah? Arya, ngapain kamu buat stand makanan aja? Iya, katanya mau membangun. Iyalah, Ri. Kalau aku bikin stand makanan sebanyak ini, aku bisa makan sepuasnya. Aduh, makanan aja. Udah, sini biar aku yang nyetir, biar gak makanan aja terus. Dudin, bohong. Emang salah ya kalau suka makan? Tuh kan, halte bus udah jadi. Bum 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 bum. Markas pemadam kebakaran sudah jadi. Oke. Lengkap dengan mobilnya. Masa pemadam kebakaran isinya pesawat Ultraman? Hehehe, kesalahan teknis, Ri. Sekarang kita dan aku, kalian berdua harus ikut karena kita akan membuat proyek yang sangat besar. Wow. Ayo, 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 ayo. Wah, asik sekali naik truk molen. Ri, masih jauh nggak? Capek nih. Jangan ngebut-ngebut, Ri. Anginnya kencang. Tenang, udah deket kok. Gimana? Kalian suka kan naik truk molen? Suka sih suka, tapi kapan kita duduk di sini? Dingin tahu? Mau ngobrol lagi? Hehehe, jangan berisik. Tadi katanya mau ikut, jadi ikut nggak? Jadi, tapi jangan ngobrol dong. Hehehe.